Malaysia is aiming to be the EV hub of the region. Therefore, not only we welcome all EVs manufacturers, including of course Tesla, the established brand, to come to Malaysia, not only to set up their showrooms, and in future, we hope that Malaysia will be the second mega super factory of Asia. Setahun telah berlalu, namun bayang-bayang investasi Tesla di Indonesia masih sebatas ilusi. Kunjungan Luhut dan Jokowi ke markas SpaceX di Amerika Serikat pada 22 Mei 2022 bagaikan mimpi yang indah yang kini berubah menjadi pil pahit. Janji Elon Musk untuk datang ke Indonesia pada November 2022 pun menguap tanpa jejak. Kekecewaan semakin mendalam saat mendengar keputusan Tesla memilih negara lain daripada berinvestasi di Indonesia. Tentu, meninggalkan luka yang mendalam bagi Indonesia. Harga mobil Tesla di Malaysia kini jauh lebih murah, memicu perkembangan pesat industri otomotif berbasis listrik di sana. Di sisi lain, Indonesia masih terpaku dengan infrastruktur yang masih tertinggal. Sebenarnya, sudah ada beberapa pabrikan mobil listrik yang sudah berinvestasi membangun pabrik mobil listrik maupun hybrid di Indonesia. Misalnya seperti Hyundai, Wuling, DSFK, Toyota, Suzuki, Daihatsu, Ora, Chery, MG, Great Wall, Neta, dan lain-lain. Namun semuanya itu tidaklah cukup. Karena cita-cita Indonesia adalah menjadi basis produksi mobil listrik di Asia Tenggara dan di Australia. Karena meskipun sudah banyak merek mobil listrik yang punya pabrik di Indonesia, namun tak ada satu pun merek mobil yang berinvestasi di Indonesia masuk dalam jajaran 10 mobil listrik terlaris di dunia. Di tengah kekecewaan itu, ada secercah harapan yang muncul. Pada 12 Januari 2024, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman menegaskan bahwa raksasa mobil listrik dunia akan masuk pasar Indonesia pada pekan berikutnya, atau tepatnya pada 18 Januari 2024. Dan benar saja, dalam acara Indonesia International Motor Show atau IMS 2024, BYD membawa 3 varian untuk pasar Indonesia, yaitu Dolphin, Oto 3, dan Sail. BYD Dolphin sendiri telah menjadi salah satu mobil listrik terlaris di dunia pada tahun 2023, dengan penjualannya yang mencapai 367 ribu unit. Nah, kenapa Indonesia senang BYD masuk ke pasar dalam negeri? Padahal sebelumnya belum ada keterangan resmi akan membuka pabrik di Indonesia dari pihak BYD sendiri. Itu karena Indonesia telah mengeluarkan PP nomor 79 tahun 2023 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Aturan ini memberikan berbagai insentif termasuk pajak masuk 0% bagi pabrikan mobil listrik yang berniat membuka pabrik di Indonesia. Aturan tersebut berlaku hingga 2025. Hal ini menjelaskan setiap pabrikan mobil listrik yang memasuki pasar Indonesia harus siap untuk membangun pabrik di Indonesia sebelum tahun 2025. Jika boleh jujur, aturan tersebut juga menjadi bencana bagi Tesla dan pabrikan mobil lain yang tidak membangun pabrik di Indonesia, khususnya untuk pasar dalam negeri, Asia Tenggara, dan Australia. Kita ambil contoh pasar dalam negeri terlebih dahulu. Mobil listrik yang diproduksi di Indonesia yang mempunyai tingkat komponen dalam negeri sebesar 20-40% hanya akan terkena tarif pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 6%. Sedangkan untuk tingkat komponen di atas 40% hanya terkena tarif PPN sebesar 1% saja. Lalu bagaimana dengan tarif pajak mobil listrik yang tidak mempunyai pabrik di Indonesia, semisal seperti Tesla? Jika mengacu pada aturan pajak, maka Tesla akan masuk dalam kategori barang mewah, di mana kategori barang mewah adalah barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok, barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, dan barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Jika itu benar, maka Tesla akan terkena tarif impor sebesar 5-7% dan tarif pajak penjualan atas barang mewah sebesar 50%. Satu lagi nih, tarif mobil listrik dengan harga penjualan di atas 500 juta sebesar 30%. Maka jangan heran jika di Malaysia harga Tesla Y sebesar 199.000 ringgit atau sekitar 656 juta. Sedangkan di Indonesia, dikutip dari situs resmi Prestige Motor Cars, harga Tesla Y sekitar 1,8 M. Angka itu lebih dari 60% daripada harga yang ada di Malaysia. Tentu, untuk bersaing di pasar dalam negeri itu mustahil. Yang kedua, persaingan di tingkat Asia Tenggara dan Australia akan semakin kompetitif.
Meski Tesla dikabarkan hanya akan membangun kantor di Malaysia, namun Menteri Perindustrian Malaysia mengatakan mereka juga berkeinginan Tesla juga membangun pabrik di negaranya. Tesla has the assembly plant in so many countries, but for in Asia, they only have one in Shanghai. And in Southeast Asia, this will be the future. And we hope Tesla will work together and Malaysia government is fully committed to continue to attract high capital intensive, high technology, renewable and energy companies to set up their base in Malaysia. Government are fully committed. That's why last week when the Prime Minister Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim announced his budget, again, EV has been given a lot of incentive, including fully exempted duty, import duty of EV cars. Katakanlah itu terjadi, persaingan dalam hal harga mungkin tidak akan berpengaruh signifikan dalam pasar yang ada di Malaysia, karena bisa saja Malaysia akan melakukan proteksi seperti apa yang dilakukan oleh Indonesia, namun tidak untuk pasar ASEAN secara keseluruhan. Dalam data ASEAN Automotive Federation yang dimuat oleh Good Start 2023, Filipina juga memiliki angka penjualan yang cukup besar dengan penjualan sebanyak 276.000 unit. Kemudian Vietnam dengan angka penjualan mobil listrik sebesar 180.000 unit. Tentu sebagai negara berkembang seperti kedua negara tersebut, harga adalah faktor penentu dalam perkembangan mobil listrik di negara masing-masing. Jika itu benar, maka pabrikan mobil listrik yang diproduksi di Indonesia mempunyai keunggulan dalam hal harga. Karena biaya produksi di Indonesia lebih murah, tenaga kerja lebih murah, bahan baku pun tersedia, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Lebih-lebih, jika Indonesia menerapkan ekonomi floating market seperti sekarang, dengan memproduksi nikel sulfat secara besar-besaran dan menjualnya dengan harga yang rendah bagi produsen baterai mobil di dalam negeri untuk bersaing dengan LFP. Tentu, bukan hal yang mustahil suatu hari nanti, baterai NMC akan setara dengan baterai LFP. Jika itu sampai terjadi, maka mobil yang diproduksi di Indonesia akan semakin di atas angin, karena dengan harga yang sama, namun sudah menggunakan baterai NMC, yang mempunyai jarak jelajah yang lebih jauh. Dan sebagai informasi tambahan, pabrik mobil listrik asal Cina yaitu BYD akan menggelontorkan dana sekitar 1,3 miliar US dollar atau sekitar 20,3 triliun untuk membangun pabriknya di Indonesia pada tahun ini. Hal itu disampaikan oleh General Manager BYD Asia Pasifik yaitu Liu Sui Liang pada 18 Januari 2024 yang lalu. Pihaknya sekarang telah melakukan studi untuk pembangunan pabrik di tanah air yang direncanakan berkapasitas 150.000 unit per tahun. Jika melihat kasus di atas, Indonesia memiliki peluang dan potensi yang sangat besar untuk menjadi kekuatan utama dalam industri mobil listrik di tingkat regional maupun global. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.